Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Toko Bajasel, solusi kebutuhan gadget Anda. Di tangan saya sudah ada Xiaomi Redmi 13C dan Redmi 12C. Dan kira-kira apa sih yang membedakan dari kedua handphone ini? Simak video ini sampai selesai ya. Oke, di tangan kanan saya ini ada Redmi 12C dan tangan kiri saya ini ada Redmi 13C. Nah, perbedaan yang pertama itu dari ukuran layarnya. Untuk Redmi 12C menggunakan layar 6,71 inch, sedangkan untuk Redmi 13C menggunakan layar 6,7 inch 90Hz. Dan di bagian belakang nih, kameranya Redmi 12C masih terdapat frame kamera ya. Ada dual kamera beserta fingerprint di belakang. Sedangkan untuk Redmi 13C untuk kameranya terdapat 3 kamera ya. Dan ini tidak ada frame kamera. Untuk sensor fingerprintnya itu terdapat di samping, yaitu dengan tombol power di sini. Oke, lanjut. Di prosesornya sama-sama menggunakan Helio G85 dan untuk kameranya juga sama-sama menggunakan kamera 50 megapiksel dan untuk yang membedakan itu dari segi pengecasan. Nah, untuk pengecasan Redmi 12C masih menggunakan micro USB tipe B dan untuk Redmi 13C ini menggunakan USB Type C dengan support pengecasan 18 watt. Oke. Perbedaan yang berikutnya itu ada dari varian memorinya. Untuk Redmi 12C tersedia varian RAM 3GB internal 32GB, sedangkan untuk Redmi 13C tersedia RAM 6GB internal 128 dan RAM 8GB internal 256GB. Untuk versi MIUI-nya di Redmi 12C masih di versi MIUI 13, sedangkan untuk Redmi 13C sudah menggunakan versi MIUI 14. Kita lihat di keseluruhan spesifikasi. Nah, ini dia. Untuk chipsetnya sama-sama menggunakan Helio G85 Octa-Core Max 2,0 GHz. Untuk versi Android-nya di Redmi 12C menggunakan Android 12, sedangkan Redmi 13C menggunakan Android 13. Bisa kelihatan di sini ya. Nah, dan ini dia perbedaan hasil kamera dari kedua handphone ini ya. Oke, untuk berikutnya dari desainnya ya, untuk desain Redmi 12C ini terdapat ada garis-garis seperti karbon, sedangkan untuk Redmi 13C ini untuk motifnya motif dop. Berikutnya di bagian atasnya ini sama-sama ada jack audio 3,5 ya, di kedua handphone ini. Kayak di bagian kiri ini ada slot SIM tray. Slot SIM tray-nya sama-sama triple slot, ada SIM 1, SIM 2, dan juga bisa pakai memori. Oke, itu dia untuk sekilas dari perbedaan antara Redmi 12C dan Redmi 13C. Nah, buat kalian yang tertarik kedua handphone ini, untuk Redmi 12C masih tersedia varian RAM 3GB internal 32GB dibanderol dengan harga Rp1.099.000. Sedangkan untuk Redmi 13C tersedia dua varian RAM, yaitu 6GB internal 128 dibanderol dengan harga Rp1.499.000 dan RAM 8GB internal 256GB dibanderol dengan harga Rp1.799.000. Nah, buat kalian yang berminat langsung aja datang ke BJSEL di Jalan Suha nomor 214 Majalengka. Untuk luar kota Majalengkanya bisa order melalui marketplace kita ya, ada Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee BJSEL. Serta ada juga di aplikasi BJSEL, kalian download dulu yang belum download ada di Play Store. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.